Peristiwa banjir diketahui telah melanda sejumlah titik di Bandung, Jawa Barat, pada Sabtu 3 Desember 2022 hari ini. Banjir ini dikatakan warga akibat meluapnya Sungai Citarum yang seketika merendam ruas jalan dan pemukiman warga. Adapun wilayah terdampak ialah Kampung Bojong Asih, Kecamatan Dayuhkolot. Setidaknya ada 1.200 rumah warga di kawasan itu yang terendam banjir, dan bahkan di titik terdalam ketinggian air mencapai 1,5 meter. Selain permukiman, banjir itu juga merendam jalur utama penghubung kabupaten menuju kota Bandung, dengan ketinggian 50 cm. Akibatnya, arus lalu lintas pun menjadi terganggu. Pengendara roda 2 dan roda 4 yang hendak melintas, harus mencari rute alternatif untuk bisa melanjutkan perjalanan.